Sini ya, oke, Bunda. Bunda di sini, Bunda. Di sini. Di situ biar live bareng. Iya, biar live bareng. Silakan, Bunda. Ini istrinya Mas Menteri, Bun. Oh iya. Kacamata Bunda mana? Enggak diajak ke sini, Mas. Ada di mana ya, Bunda? Ya? Di rumah. Sekarang kan masih pagi, masih sore, berarti guten tag. Guten tag. Guten tag. Bunda ngapain di sini? Ya, rencananya sih mau pertama mau yang pertama banget mau oh iya. Sekalian ketemu sama keluarga di Indonesia. Oke. Jadi kapan nyampe nya di Indonesia? Nyampe nya kemarin itu tanggal 15. Tanggal 15 dan setelah semua operasi di Turki, mata, kotak mata itu terus. Oh di Turki kayaknya. Karena memang udah lama sih terminnya itu dalam dari 5 bulan yang lalu. Kebetulan Ivan juga pas ke sana, dia tahu bunda orangnya yang nggak punya duit, hanya Ivan bilang lu mau kerja di Turki. Sekarang plastiknya di Jakarta. Plastiknya di Jakarta. Belum pasti sih di rumah sakitnya mana, tapi lagi dibantu di hati. Yang aku juga pernah ngasih. Ya. Dari minus 10. Oh ya? Dari minus 10. Minus 10 tadinya sampai 0 sempat. Terus ini sekarang ini baca, semata baca. Ini ya ini lucu banget. Kalau Bunda minus berapa? Hah? Bunda minus berapa? 10. Minus 50. Bunda tuh nggak bisa lihat apa sih? Kalau Bunda tuh kalau burung. Ini nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi di kasir tuh. Kadang-kadang kan Bunda di kasir, karena kan shiftnya shift malam. Shift malam itu kan pegawainya tuh paling cuma 4 orang gitu. 4 orang ya. Di dapur 2 orang, di kasir 1 orang, sekali lobby, terus di driver yang di depan mobil itu 1, jadi 4. Kalau siang memang sampai puluhan, 15, 17. Tapi kalau malam itu memang ya memang udah di udah memang harus 5, 4. Jadi kalau Bunda kan memang udah menyerap udah semuanya, jadi nggak di lobby, nggak kasir, nggak di kalau misalnya tiba-tiba misalnya oke yang di dapur dan usaha, Bunda yang turun tangan di dapur. Yang nanti kan harus paling banyak order paling banyak itu biasanya Big Mac sama French fries itu iya juga. Sebenarnya juga sama juga ya menunya. Iya sama, cuman menunya mungkin sekarang masih banyak yang baru-baru lagi. Kalau di sini yang paling laku ayam. Chicken burger. Kalau di sini nasi ayam bun. Nasi ayam. Ini nugget bukan? Bukan di sini. Nasi ayam. Iya tahu. Kalau di sini McDonald's yang laku nasi sama ayam panas, nasi ayam telur. Iya. Kemarin juga sempat udah dihubungin sama McDonald's sih tapi nggak tahu tentunya kelanjutannya gimana. Oke, ini Bunda ini ada kuliner-kuliner kebanggaan kita. Ini enggak ada di channel. Ini timun. Ini namanya getuk. Ini arom-arom. Kecami makan nih apa? Getuk. Kalau dia dari capeknya mas. Iya, dia bangun dari bangun tidur sampai dia mau tidur makanya lagi. Makanya mas, gitu. Apa namanya anak-anak bunda tuh mereka suka dengan bunda dari semua kalangan. Kemarin aja waktu kerjara itu semua udah pada bunda, pas di hotel bunda. Ini mas menteri anak bunda. Pas lagi anak bunda. Ini mas menteri anak bunda. Ini yang dia anak bunda tuh dia. Dia banyak pertanyaan sih itu. Bunda juga itu tuh. Dan kalau lagi kerja, lagi saya ini kalau bunda lain, mereka berhenti kerja buat saya. Saya nonton lagi. Mana menterinya ada yang bantuin? Itu paman itu lagu ya, Pak. Waktu di hotel itu ya. Itu dari semuanya. Bunda, kita kalau misalnya kita lagi istri, lagi itu, kita nonton bunda. Itu kemarin ke bank. My bank ya. Bunda datang dong, duduk gitu. Berhenti semua kerja. Mereka belum lihat. Jadi, mau ini mau ngasihkan anak di sana DM gitu dengan suara dong dengan suara saya gitu itu yang pegawai yang cewek-cewek di sana lagi ngumpul lagi ngobrol-ngobrol itu lagi gak ada sabar gitu tiba-tiba kedengeran mas tolong mas yang ini dulu mas itu udah dua kali ya
langsung nyamperin cuma sampai yang ke apa di dekor ke atasnya itu udah kok ada bentuk marah semua itu kayak tadi itu berbenci semua tuh mama pokoknya semua terkorna-korna. Nah terkorna-korna ini udah menjadi ikon ya, kearifannya. Nah rasanya gimana sudah sangat terkenal ini pas berangkat belum terkenal ini dan posisi bunda tuh nggak ada di Indonesia tapi luar biasa terkenal ya di Indonesia kenal lu halus ya dia ini tuh mana ya jadi Ivan itu kemarin kita ngobrol Ivan terus Ivan bilang Ivan itu memang kenal Ivan ini udah 2 tahun dari 2003 udah 20 tahun ya terus Ivan bilang pas dia nanti aku pengen ya kita kemana dulu kesini kemarin ke sana. Oh ya, terus terus Ivan bilang kita ngomong-ngomong di hotel, antar kalau di Jakarta lu mau jalan-jalan kan makan gitu, cari makan sendiri, bertamu sendiri, lu coba aja ke sana. Kalau nggak putus kepala lu, kenapa emang satu Indonesia tuh udah terkolak-kolak udah gila. Akhirnya benar, karena dia jalan sendiri. Harus harus ada. Soalnya kan aku bilang sama dia. Dia viral segitu terkenalnya, live segitu banyaknya, tapi dia nggak dapat income dari mana-mana. Iya kan? Aku bilang, lu udah tua, kerja cuma di McDonald, gaji ya. 2.500, potong pajak, potong ini, potong ono segala macam, setiap bulan megang cuma 400 euro, tinggal buat makan doang. Lu seterkenal itu, aku bilang, udah saatnya lu harus bisa dapat income tanpa lu harus meminta. Jadi maksudnya pekerjaan profesional itu kan jauh lebih enak daripada dikasih orang sama menteri. Iya, iya. Apalagi dia punya platform. Instagram itu kan platformnya dia. Coba kalau misalnya mas menteri punya follower sekali lagi segitu banyak menyampaikan sesuatu aja kan langsung didengar sama orang kan gitu. Jadi makanya aku merayu sama Maharani. Aku bilang aku ada teman lama aku nih. Gimana caranya dia di negeri orang harus bisa survive. Aku bilang itu. Walaupun dia nggak apa-apa dia kerja di McDonald karena passionnya dia, karena dia kan sentil kan, ketemu orang, ketemu apa dia senang gitu. Tapi dia harus punya sesuatu yang buat dia hidup di negeri orang gitu. Awalnya seperti itu. Dan Ivan juga tadinya cari, tadi ada makanya juga Ivan, tadinya saya juga nggak usahnya Ivan, dia cuma nunggu-nunggu aja. Karena Ivan lihat kondisi bunda di Jerman itu kayak, itu gaji sekian. Nanti kalau ada apa-apa di luar dari asuransi kayak mata itu kan bukan asuransi yang bayar. Lu pingin mata, lu pingin operasi mata, lu pingin operasi keluarga, lu pingin ngasih mata uang dari mana? Lu pingin uang dari McDonald's. Emang lu mencukupin ada dia. Terus kalau misalnya ada misalnya entah kamu jatuh entah mau apa, kayak kemarin baru kejadian gak punya laptop sama yang punya rumah. Udah harus keluar dari rumah. Kalau dari rumah baru, otomatis kita harus kasih panjaran dulu selama 3 bulan. Misalnya uang sewa itu 500. Karena kita bilang sama teman kita yang memang suaminya kerja di bagian rumah. Karena di Jerman tuh mayoritasnya banyak orang itu gak punya rumah sewa. Karena memang sewa rumah sewa kan bisa sampai mati. Jadi yeah. Yang penting bayarnya benar itu gak akan diusir. Betul. Kalaupun karena gak ada kerjaan, pemerintah akan bantu. Yeah. Jadi susah untuk orang bilang, lu keluar rumah gue, gak bisa bersama tuh gak bisa, susah. Malah kalau kosong, mereka dia tinggal di sini. Iya, malah gak bisa gitu. Terus ya udah akhirnya ya udahlah, kita juga membuka pikiran bunda. Jadi kan kalau emang ada kerjaan, kasih bunda deh gitu. Tapi anak-anak gue tetap nonton gue, gue gak minta sama anak gue. Jangan mereka nonton bunda lah, terus bunda menghibur. Biarlah yang lain-lain aja. Iya, itu sih benar banget ya, karena anak-anak muda itu dapat entertainment. Halo, anak-anak muda. Eh, teman parkir kan di stop kerja, ayo balik lagi. Dan kerjanya di fast food di sana. Dulu kan selebritis, perbedaannya gimana pun? Aku mah. Dulu kan di Indonesia. Dulu kan gue sempat syuting-syuting. Oh iya, dulu kan. Dulu coba tiba-tiba kerja di McDonald's sama-sama melayani sih sama-sama. Ah iya. Demi Allah panjang umur. Artinya kamu panjang umur berdua. Amin. Gara-garanya hari. Sini. Iya hari apa? Sama Teh Arti. Oh iya. Ini yang menjadi anak gue. Ini yang terkenal sekali ya, Bunda Korla. Baru diomongin hari ini.
arti ngirimin kacamata. Kacamata lu, Bun, yang ngasih kacamata, ya, baju. Jadi baru mau bicara teh arti itu sih. Aduh, teteh sama Ivan Gunawan dan Bunda Kolar. Aduh, aku nggak pernah tahu deh Bunda Kolar tuh yang mana sih. Teh ayo dong, aku denger Iya, orang-orang terkenal ya. Dan ini tadi masuk berhenti dokternya karena semuanya sudah terpandang-pandang ya lagi. Ya Allah, hebat deh. Dan tadi pokok tiga ini benar. Ya tadi. Tadi gimana nih pengalaman di bermain kan? Dulu kan memang muda itu suka main sinetron, suka main video klip, fashion, model juga main waktu itu. Jadi juga kenal juga banyak kenal anak-anak pemain lama seperti Ivan, Ruben, Olga, Dana gitu. Jadi kalau misalnya dibilang anak-anak baru sekarang kan banyak nggak tahu. Kalau anak-anak era kompor tahu, baik Channel, Indah Victorina, Mariana tuh tahu semua gitu. Nah terus kemarin kan awalnya itu karena memang dulu kan memang ada blok yang juga gitu. Akhirnya mencoba untuk ya udah ninggalin itu terakhir tinggal bareng mau udah di tahun 2004 dari 2003 sampai 2004 2004 itu langsung ambil proses untuk jadi Jerman barat. Iya, karena kok pilihnya Jerman ya kebetulan memang waktu itu kan memang 2000 Jerman itu kan sebenarnya 2004 tapi tahun 1999 itu udah jalan-jalan juga ke Eropa gitu. Ketemulah cowok di Paris, kita sama dia. Terus agak renggang, mainlah ke Jerman. Ke Jerman ketemu sama cowok lagi. Langsung kita bilang, kapan ke Jerman lagi nih katanya. Dia bilang, gue sih mau ke Jerman nih. Mau ada yang come back ke Jerman. Kita sekolah, bapak dari sana katanya tuh. Ya kalau ke jalan-jalan saya nggak mau, sudah gitu. Gak mau nikah. Woi. Ya, sudah gitu. Mau nggak mau nikah? Saya nggak mau jalan-jalan. Enggak sih. Ya udah kamu itu mencari kepastian ya. Iya tuh Tisna. Iya. Kamu juga terbang-terbang ke sana. Iya. Kita kan di hard limit ya, nggak ada ya. Kita udah pacaran 6 bulan. Bulan pulang ke Indonesia. Terus dia telepon lagi enakan sama keluarga. Halo. Hai Corona, apa kabar? Gini. Kamu mau gak ke Jerman lagi? Ngapain ke Jerman? Dia jalan-jalan aja, terus enggak sama kamu jalan ke sana, cuma jalan-jalan. Cuma kamu mau ngapain? Kita mau nikah. Kamu mau gak nikahin saya? Bener? Kamu mau? Saya mau, kata dia. Yaudah, kalau kamu mau, kirim surat sponsor. Dia kirim surat sponsor, nah, nunggu 3 minggu, keluar, langsung kasih sama Olga mau brand. Bunda gak lanjut lagi rumah ini. Kenapa? Bunda harus keluar pergi. Ngapain Bunda? Nikah. Ah, masa dulu ya, iya nih dapat surat sponsornya. Langsung angkat kaki. Udah, jalankan aja sampai di sana dulu surat pernikahannya. Kita udah nikah, kita udah mendaftarkan melamar di Berlin, itu nggak tembus. Karena kan karena suami tinggalnya di kota kecil, itu nggak tembus. Tembus itu akhirnya kita ke Berlin lagi, sampai Berlin mesti nunggu lagi. Ini bisa udah tinggal 2 bulan ini. Ini kalau nggak nikah gimana nih, ribet ini kan? Ini muka mau diapa nih, bukan teman-teman. Setelah kata teman-teman dia bilang, Bibu mau nikah, Wah, mau nikah, udah cucuk lagi. Cucuk gitu kan. Terus tiba-tiba kamu kirimin dari Indonesia, kirim semua. Ngambil termin, hari ini keputusannya 2 hari langsung nikah. Udah, puas lah batin. Udah, langsung nikah. Seminggu bukannya Bunda? Hah? Seminggu? Orang gila. Pikir gue menantang. Bertahan 6 tahun. Ya kita lumayan lah buat tinggal sama bule dengan kondisi yang dia gak bisa bahasa Inggris. Agak-agak gimana? Bunda gak bisa bahasa Jerman. Jadi belatakan, gak kait sama bebek. Kalau kadang-kadang kebalik-balik. Pakai bahasa tumbuh-tumbuhan. Pakai bahasa gagap.
Tapi Bunda terima kasih banget waktu itu, waktu Bunda sedang live, terus katanya mau liburan di Labuan Bajo. Aku terima kasih banget. Dan ini jadi rame kemarin, jadi anak-anak Bunda gak kayak gitu. Itu makanya Ivan bilang gini, kata gini, ini juga satu ide yang secara kayak menurut Bunda kayak kebetulan banget. Ivan kayaknya dia sudah tahu apa yang Bunda inginkan. Jadi dia tahu nih, lu kayaknya mau holiday kan, mau kesana kemari, dan sekarang aja lu temuin anak-anak lu, kita buat acara. Ya udah. Nah, jadi buat lu nyanyi, lu tampil, lu tunjukkan, lu tunjukkan lu itu memang mantan artis gitu loh. Jadi ini album terbaru gitu. Surabaya, jadi Bunda mau luar biaya katanya. Nah, daripada lu punya kata-kata kesana sini, nanti kalau ada apa-apa. Soalnya apa sih, tapi kalau aku dikirim sendiri, kita sewa gedung lagi, lagi ribet kan. Itu kan tempatnya udah ada. Dan gitu. Lagi udah punya single. Ada berapa lagu, Mami? Enak? Enak banget. Bandit ini? Ya Allah. Coba ceritain rasanya gimana di lagu baru. Gila lu, bandit. Sampai terdiam aku. Enak lho. Enggak, Bunda tuh orangnya, inilah Bunda. Bunda tuh orangnya, makanya banyak, iya benar. Makanya banyak tuh kenapa pas sampai di sini. Yang suka Bunda itu Bunda pikir ya kalangan orang yang suka main Instagram yang bisa dibilang ya paling juga kalangan bawah tuh. Ternyata semua orang-orang dari mulai satu gedung di rumah, satu hotel berbintang, orang-orang bank, orang pokoknya semua dari bermacam tipe wajah sampai hati cantik, rapi, penampilannya oke semua. Dari tadi, dari yang tinggi bawa apa? Bawa apa nih? Enggak tahu, lu kena di kepala lu. Dapetin siapa namanya? Pemulung. Bunda Korla belum kan sama anaknya. Kau dia? Iya, gua kasih 200 aja karena gua ga ada uang kecil. Ga ada uang kecil. Bunda kan. Duh, ini kayaknya orang bapak nyari-nyari sampah di sama anaknya. Terus Bunda pergi ke mobil, ambil uang. Bu, kan cuma punya 200, Bunda malah ngambil duit. Kan adanya cuma uang euro kan dari kemarin belum tukar duit. Oh iya, Bunda kasih aja, makasih ya Bunda. Itu uang euro juga kebetulan tinggal 200 euro ya. ternyata memang semua senang Bunda, ya udahlah mau beli apa. Ada yang ngasih ini, ngasih ini. Di Jerman juga sama, mereka datang bawa gula, bawa kokok, udah kayak orang tua. Kayak orang tua dipanggil jombo, bawa kerupuk, bawa ini. Ada kerjaan? Banyak. Ya ini juga Bunda bersyukur, maksudnya Allah itu mungkin inilah sayang yang kedua, mungkin balasan dari mungkin bukan Bunda mau bermaksud ya niat ingin bantu keluarga, tapi dengan cara apa ya Allah gitu. Saya berniat, tapi McDonald tuh gajinya cuma segitu. Makanya juga Bunda waktu itu ada yang kasih taruhan. Ivan juga lihat apa yang itu Ivan support. Kalau bisa lu gua kasih kerjaan lu, biar lu bisa bantu keluarga lu. Untuk diri lu juga itu penting, jangan bikin bodoh. Karena lu tinggal di luar negeri, ada apa-apa lu repot. Dan juga sih, Ipan kayaknya dia kayak, dia sering di luar negeri. Tapi kadang-kadang Bunda mikir, Ipan dari mana ya cara berpikirnya kok. Ya begitu di luar negeri, ada apa-apa kita memang sendiri. Uang, kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar dari asuransi, kenapa nggak bisa gitu loh. Kayak gini kebetulan nggak punya rumah udah diambil sama yang punya ya cocok. Kalau kita punya rumah baru kita harus mesti bayar 3 bulan langsung 1.500, isi belum lagi. Jadi yang memang keperluan tuh banyak, mesin cuci. Karena kita nggak mungkin. Jadi semua itu berarti emang udah diatur. Iya. Udah diatur. Jadi rencana Ivan ini kayak misalnya gini, Ivan ini sudah menggambarkan apa yang terjadi dan itu terjadi. Jadi kayak untung aja Ivan datang ke Jerman. Nawarin Bunda satu kerjaan sama MSBO, ini uang bisa gue bawa, tapi gue bisa juga beli isi rumah nanti ini gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin tempat itu mencari rumah. Tempat itu aja harganya udah 3.500, mesin cuci udah berapa. Jadi istilah kata lemari, kalau rumah baru kan istilah kata itu harus isi semua. Dan itu kan pasti lagi. Pasti, iya belum lagi uang deposit untuk per 3 bulan. Bunda nanti akan konser. Bunda akan konser di 3 kota ya. Dan sekarang Bunda lagi senang banget nyanyi dangdut. Nah,
Barista. Cendol. Barista. Cendol apa kopi? Kopi pakai gula aren. Kalau sama kan pakai gula aren. Bukan gula-gula kemasan. Ini Indonesia, paham? Enak ini namanya Nur Corner, ini yang ininya Mbak Nur. Enaknya sama kayak muka dia itu ya. Enaknya sama kayak mukanya enak dilihat ya. Aduh, ini juga cantik, kok pas deh. Enak buah. Ini anak-anak bunda juga. Iya. Nah ini kan tadi dangdut nih bunda, karena kan dangdut iya. Lagi bangkit kembali dan sangat diminati. Tapi bunda milih dangdut kenapa? Karena dangdut itu pertama gini, kalau mereka kan bilangnya kan orangnya ingin happy, itu terjadi karena di Jerman itu judulnya pasti kamu sih tahu monoton ya, dia sebelumnya masih tahu lah, nggak boleh dikasih tahu. Monoton, nggak ada hiburan, nggak ada tongkrongan, makanan juga gitu-gitu aja, ya kan? Dia merasa kayak tai itu nggak pernah makan. Ada makan lagi, udah muntah, udah muak, udah bosan ya, itu ada dimakan. Kalau di sini kita sebagai orang-orang Indonesia yang lahir di Indonesia, dia udah biasa makanan mama kita, otomatis nggak bisa kita bawa di luar negeri kita bilang ah, gua nggak mau makan ini mak, gua udah kembali otak, gua makan spaghetti, gua makan pizza, ah najis. Mbak kata, gue demennya yang begitu-begitu. Nah, karena itulah, kadang-kadang sampai masak gitu. Terus, muntah-muntah lagu, ini anak-anak bunda ini semua pada mereka kan bunda joget dong, joget dong. Joget kan gak mungkin dong lagunya lagu-lagu slow gitu kan. Gak mungkin lagu, pasti lagunya yang yuk mari-mari gendangu, atau lagu no comment, hamil duluan. Kayak apa sih lagu no comment, coba nyanyi dong. No comment, itu sih derita. Aduh-aduh tak tahu malu, no comment. Nah yaudah. Mana bunda? Ini bunda-bunda sayang. Nah, penyanyi dangdut favorit bunda siapa? Kalau dibilang favorit dangdut ya, favorit dangdut itu adalah Pria Idaman. Itu lagunya enak, lagu lama tapi judulnya Pria Idaman. Itu lagu tuh membawa itu sama kayak no comment. Jadi kalau lagi kita lagi bunga-bunga cinta, bunda putar lagu itu. Lagunya tuh kok lagunya tuh kayak lagu coba sini handphonemu. Iya apaan sih? Cepetan. Siapa lagu siapa? Yang mana? Pria Idaman. La 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 la. Enggak ada. Enggak bisa. Pria Idaman lagu itu. Hari hari yang aku kepaya. Yang kau dulu. Enggak percaya. Mana ini dari itu? Dibeti sampai benar ya, awas dulu ya. Sampai benar ya. Sungguh la 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 la. Kelihatan enggak? Elvi Sukaisi ya. Elvi Sukaisi, Pria Idaman. Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Pria Idaman. Itu kalau lagi jatuh cinta itu aja kita waktu itu kan memang sekarang lagi jatuh cinta kan? Ya iya ada maksudnya nafsu, pikir gua mati rasa. Nah, ini dia coba, lagunya benar enggak? Coba. Ini gula-gula. Pria Idaman. Nih. Gitu tuh. Terus kasih Pria Idaman. Suaranya? Emang efek banget bunda sama Elvis Presley? Iya, gara-gara lagu ini. Emang dia juga suaranya kan bandi kok dangdut. Dangdut kan gak bisa dilawan itu cengkok-cengkoknya itu. Ini pakai ngomong lagi bapak-bapak ini ah. Ratu dangdut, Elvis Presley. Jangan mesin aja Pak Menteri.
Wajahnya yang tampan. Jadi benar-benar diri kamu pun jadi pengen cium. Emang ini gabut benar ya. Sekarang ini bukan soal kalau mau komen itu kan kayak memang udah di remix gitu ya. Bunda tuh kalau dengar lagu itu bukan dengar musiknya dulu, dengar maksudnya dengar musiknya sama liriknya dulu. Karena lagunya ini memang benar lagu-lagu jatuh cinta. Iya. Jadi punya idaman gitu kan. Iya. Hanya dia yang kita suka, hanya dia yang kita pilihkan, hanya dia yang kita harapkan gitu. Ya udah terbuai aja. Tapi gara-gara Bunda, saya tuh terhubung sama Tuti Wibowo. Tuti Wibowo itu yang awalnya menyanyikan No Comment, dan dia sekarang jadi terinspirasi setelah lama nggak nyiptain lagu-lagu, dia menyiptain lagu, dia mau rilis, dia vakum lama. Jadi dia tuh dulu kan dia keluarin lagu judulnya Hamil Duluan, pada waktu itu dia diserang tuh, dia Hamil Duluan diserang, terus akhirnya dia nggak kuat, dia mundur dari nyanyi 10 tahun, tahu-tahu si Korla nyanyiin lagu dia. Dan Bunda tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak. Bunda pikir dia itu penyanyi lama yang masih eksis di dunia dangdut. Ternyata itu lagu udah lama gak diputar. Sama sekali. Tapi lagunya enak. Terus Bunda bilang sama anak Bunda, orang bilang sama Bunda, ini lagunya orangnya mana? Orangnya udah gak tahu kita gimana loh. Ini lagu kapan? Itu lagu lama kali Bunda, sepotong yang lalu. Kan anak Bunda kan suka bilang-bilang gitu. Itu lagu lama, sepotong yang lalu katanya. Hah? Itu kok lagunya masih bagus? Tiap hari diputar, tiap hari diputar. Jadi udah, ini lagu Bunda, ini lagu gue. Lagu tandis. Dan sekarang banyak banget yang dikatakan. Oke, harapan untuk pariwisata Indonesia dan harapan Bunda dengan kunjungan ke sini seperti apa? Iya, yang pastinya apalagi Bunda suka nge-lab, sembari nge-lab itu sembari jadi Bali nge-lab gitu ya. Itu harapan Bunda itu ketika Bunda nge-lab, karena yang nonton Bunda itu pasti ribuan, ratusan ribu orang itu pasti dari bermacam, dari segala dunia. Ada yang di Kanada, ada yang lagi di... Pokoknya di mana-mana anak Bunda Kola tuh memang di seluruh dunia. Siapa tahu dengan mereka yang punya saudara, keluarga dari suaminya. Ya ini di mana sih di Bali ya? Adalah penarik hati untuk coba deh. Karena Indonesia itu kan kita bisa lihat wisatanya yang begitu natur. Banyak tempat-tempat yang tersembunyi, surganya tuh masih banyak yang belum kita lihat. Seperti misalnya kayak Danau Toba yang baru ditemukan kemarin, Pulau Baju itu kan luar biasa pemandangannya, seperti di Eropa, kayak di Spanyol, antara Spanyol sama Mekah, kayak gimana sih gunungnya gitu kan, belum lagi dengan paduan air laut yang biru, kita dari puncak itu seakan kita kayak berdiri ke surga gitu kan. Dan banyak lagi mungkin yang seperti di Kalimantan, Bapak Menteri mungkin lebih banyak tahu, tinggal dibilang aja di situ. Iya, di Kalimantan banyak banget daya tariknya termasuk desa wisata. Lagi kita akan pindah ibu kotanya ke IKN, ke ibu kota Nusantara. Jadi terima kasih, itu harapan dari Bunda Kola. Anak-anak Bunda, ya. Ayo dan tolong ya. Dan tolong bantu buat anak-anak Bunda yang Indonesia is Andres, not same. Bu Indonesia pertama kali Bunda ke Paris tahun 1990. Itu banyak orang bule yang Bunda gaulin, tapi tiba-tiba mereka bilang, why come from Indonesia? Who Indonesia? Setelah tsunami mereka baru tahu, oh tsunami Indonesia. Tapi kan gak mungkin hanya karena bencana orang-orang luar, turis-turis. Itu juga memberikan perekonomian lebih maju. Oke, thank you Bunda. Halo Pak, kalau aku sih yang jelas semoga kehadiran Bunda di Indonesia bisa mengobati rasa rindu, ya kan? Jadi sebenarnya kayak mau ketemu Bunda dimanapun kapanpun dia sudah siap untuk dimintain foto kok gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita bikin event besok dimanapun, mau penyanyi siapapun kalau bikin event pasti kan ada harganya kan, iya ada tarifnya gitu. Jadi untuk besok yang mau nonton juga di Dragon, yes, di Gatot Subroto, besok Bunda ada di sana. Bunda di sana nih, Dragon, setelah Dragon ada di Surabaya, abis itu ada di Medan. Oke, Surabaya, Medan, dan mudah-mudahan sampai sukses, dan kita dukung terus pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif
seperti kuliner. Anak-anak bunda harus datang juga ke North Corner. Iya, karena iya, aku pertama kali kesini tuh waktu aku ininya enak banget. Dengar, dengar, dengerin anak-anak bunda. Lidah bunda nggak pernah salah, telinga bunda nggak pernah salah, baju yang bunda pakai tidak pernah salah. Selalunya pasti banyak yang suka. Kalau bunda bilang enak, no comment lagunya enak, pasti enak, ya kan? Dan ini kopinya luar biasa. Oke. Enak banget. North Corner di mana ya? Di jalan apa nih mas? Saya kan suka minum kopi. Jalan Jenggala 2. Jalan Jenggala 2. Nomor 9. Nomor 9. Cozy banget, feels like. Jakarta Selatan. Aku lagi dulu di sini makan apa ya? Boleh gede itu apa? Bubur nado apa ya? Oh iya, bubur ayam. Bubur ayam. Enak banget kopinya nih. Bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Oke. Sampai jumpa dan terkuat-kuatlah kita sepanjang masa. Makasih ya. Kami 36.000. Biasanya begitu kalau misalnya enggak nampak muka bunda. Tadi berapa? Tadi sempat 50.000. Nah, tuh. Terima kasih udah gabung. Jangan lupa kemari, kopinya enak. Enak bener. Ya, menggoda. Kurang rokok, Bun. Harus rokok ini. Iya sih harusnya. Kita ngerokok dulu ya, ngerokok dulu. Bunganya pinggirnya enggak apa? Mas, aku lagi bikin kopi. Tinggalnya di sini juga. Dekat sini. Oh. Oke. Bunda mau minta foto boleh? Oh, sini ya. Selamat. Satu, dua. Ikutan kok. Oh, gila sih. Maaf ya buat. Kasih. Boleh foto? Boleh. Tadi kacamata mana ya? Rokok yuk. Udah, jalan kita. Udah ah. Mana bunda, mana bunda. Itu bunda, bunda. Bunda mau kopi. Ayu Tinting, makasih ya buat ini oleh-olehnya. Buat Ayu Tinting. Kayaknya di luar sambil ngerokok enak dia minum kopi. Di yuk. Ini yang minum kopi. Di luar. Di luar sini. Luar boleh sana. Ngerokok kan? Tadi kopi bunda mana ya? Kopinya boleh ngerokok sini, boleh ngerokok. Enggak ya pakai AC enggak enak, dingin kali ah. Beku badan aku. Udah buka aja. Iya. Bapak menterinya enggak apa-apa kok. Bapak menteri kan anak gua. Bapak menterinya anak gua. Bapak menterinya anak gua. Anak gua. Hah? Sinyalnya bagus. Sembari aja ya. Buat Ayu Tinting, anak bunda, makasih ya dikasih. Dari Ayu Tinting, ya. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak yang baik sama bunda. Banyak yang sayang sama bunda, ya. Makasih Ayu Ting Ting buat ini bedaknya nih apa nih bedaknya kayaknya USL ya, bandit loh dia. Ya Allah tahu selera maknya. Makasih Ayu Ting Ting, oh bedak ya Allah. Makasih Ayu Ting Ting ya, makasih loh. Makasih Ayu Ting Ting sayang, anak gue yang masih SD kelas 1 SD. Bedak. Ini apa? Hermes nih. Itu perfume. Apa ini? Apa ini? Parfum. Oh, makasih parfum. Parfum Hermes. Ya Allah banyak 3 biji lagi. Cucu amat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia simpan. Makasih Ayu Pak Ayu Tinting parfumnya. Ini lagi. Makasih ya Hermes juga parfum. Makasih banget Ayu Tinting buat parfumnya ya. Makasih sayang. Sehat selalu ya. Sehat selalu sayang anak gue. Yang mukanya kenceng bener. Yang mukanya kecil bener mukanya. Pas lagi ketemu tadi kecil bener mukanya. Kayak anak TK mukanya pakai pita-pita. Kopi tadi mana kopi aku? Mana? Emang itu? Bukan. Makasih ya. Alhamdulillah bunda ya sayang. Buat yang komen-komen, yang komen bunda, semoga Allah mengangkat derajatnya, amin. Sudah terlihat di depan mata.
mukanya kencang bener ya bun, kencang mukanya. Itu di belakang siapa bun? Temannya Ivan, anak bunda, anak bunda temannya Ivan. Kopi tadi, kopi yang enak tadi. Kopi yang tadi enak itu apa namanya? Oh, yang di dalam. Ini ada asbak nggak di sini? Ini kenapa hujan ya? Udah hujan masih hujannya masih, hah? Ini bunda bunda sayang. Dananya bagus ini loh. Bagus. Tapi ini tadi pakai airnya pelan pelan gitu nanti ini. Amin ya Allah. Pokoknya makasih banget buat yang komen-komen. Dengan bunda digituin, Allah mengangkat derajat bunda. Doa kalian itu dikabulkan Tuhan sampai bisa ketemu Pak Menteri ya. Masuk acara brownies. Pokoknya udah bunda laksanakan janji bunda. Kalau bunda ke Jakarta, aku akan datang ke acaranya Ruben dan Ivan Gunawan. Janji itu sudah bunda tepatin ya. Tinggal ke makamnya Olga. Mana sih asbaknya? Halo bunda cantik, halo awar you, sehat-sehat. Pokoknya yang gak bisa ketemu bunda tadi di apa gitu, nanti sedih sih gak bisa meluk-meluk semua. Pokoknya kalau ketemu di mana aja, kalau bunda sempat bunda peluk. Karena di mana-mana udah banyak wartawan, bunda gak bisa, gak, aduh susah ngomongnya lagi dah, repot. Sehat-sehat ya bunda, bahagia selalu. Pokoknya kalau ketemu di mana aja, pasti bunda peluk. Asal gak ada wartawan. Ziarah bun ke makan Olga insya Allah. Tinggal cari waktu. Habis ini Jokowi ya bun ya. Ayo Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi anak gue. Anak bunda. Pak Jokowi anak bunda. Ya. Anak bunda dari semua kalangan. Anak gue. Cantiknya hidungku. Ziarah ke makamnya Olga dong bunda sayang. Iya nanti. Lagi diatur kapan waktunya. Apa? Mana sih asbaknya? Kemana? Oh, minta foto. Makasih lihat TA. TA kenal dong. Mana sih asbaknya? Kasih. Pak, suaranya bu. Mama Ati. Oh iya. Kata sahabat saya. Kemarin aku sempat telepon. Iya, dari TK. 1, 2, 3. Sehat ya. Aku video call mama. Video call ya. Biar tete seneng. Ayo. Ngomong apa nih? Oke, udah kamu bilang apa? Halo, assalamualaikum. Hari ini aku lagi ketemu bunda Korma yang paling TOP BGT. Jadi pucuk cinta orang tiba. Ya kok bisa ya? Dua hari lalu aku baru ngomongin, tiba-tiba ketemu ini, nggak ada yang kebetulan. Jumat barokah ya. Jumat barokah. Ya, semoga Bunda Korma diberi kesehatan terus. Dan ternyata istrinya Pak Menteri sangat cantik. Enggak seperti Bunda Korma. Kenapa Indonesia itu super kaya? Super kaya. Indonesia memang kaya dengan banyak wisata. Tuh ketawanya itu. Ketawa siapa itu? Biasa sih.